kalau dulu letak orang kata letak topi pun boleh menang asalkan dia lacing. Tapi saya rasa hari ini itu tidak lagi boleh dijadikan sebagai sandaran. Di mana kalau kita lihat, kalau kami di Lam Center mendapati daripada 2013 hinggalah ke sekarang, peningkatan peratusan terhadap calon semakin meningkat. Malahan di Melaka, kami dapati sebelum penamaan calon, kebanyakan pengundi hampir 40% lebih meletakkan calon sebagai indikator utama. Kalau sebelum ini, kita melihat kepentingan calon itu lebih kurang dalam 20-30% saja. Sekarang dia telah sampai hingga ke 40%. Jadi dalam konteks ini saya kira mana-mana parti politik seharusnya meletakkan persoalan tentang calon ini sebagai satu persoalan utama, dan pemilihan calon sudah tentu seperti yang Hanim katakan tadi mengikut kepentingan demografi di sebuah kawasan dan juga demografi di sebuah negara. Tidak semestinya yang muda itu akan mendapat sokongan sudah tentu. Banyak strategi dan faktor-faktor lain yang akan menyebabkan kemenangan berada di sebelah pihak. Tapi pada masa yang sama, kita melihat berlakunya satu gelombang yang besar, okay, di mana 6 juta orang ini amat sukar untuk dinafikan kepentingan dia, dan ini akan menjadikan golongan muda sebagai satu pemangkin yang paling penting dalam politik negara.